Halo sahabat, sudah tahu nih YKM yang terbaru? China, karena emang yang versi internasional ini diperuntukkan buat rakyat-rakyat Eropa sana, jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk kelengkapannya saya membeli camp basic di sini, jadi ya hanya itu aja sob, seperti yang versi China. Sini ada baterai, ada kabel data dan kameranya itu, dan buku-buku yang tadi itu juga. Yang paling mencolok di sini baterai ini 990 mAh, lebih kecil daripada versi Cina, namun kualitasnya lebih bagus dan lebih awet karena di sini menggunakan sel Sony. Nah, bentuk baterainya pun kata orang sih lebih tipis sih sob. Nah, di sini juga ada perbedaan, backcase-nya tuh menggunakan stainless, tidak seperti versi Cina yang menggunakan plastik. Di bawah juga ada perbedaan, kalau dulu tuh ada lekukan-lekukan di sampingnya tempat apa bautnya monopod itu. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada, jadi lurus rata sama seperti yang pinggiran-pinggiran lainnya. Kalian lain sama sih, cuman di belakang itu pakai bahasa Inggris. Kayak lagi pakai bahasa Inggris. Nah, untuk LED-nya hampir sama, warna biru, warna ungu gitu ketika udah low bed, dan low bed-nya merah ya sih. Kalau ungu itu udah 50%-an gitu baterainya. Saya baca di buku seperti itu. Nah, untuk hasil kameranya seperti ini sob. Saya di sini sengaja menggunakan fotografi malam karena kualitas malam itu akan membuktikan bahwa kamera itu bagus atau tidak. Nah, saya sudah tadi memberikan cuplikan-cuplikan dengan cahaya besar, cahaya rendah dan videonya. Kamera saya sih bagus sob, sama dengan webcam sebelumnya. Namun ya tetap kita tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Kalau kita butuh fotografi yang cukup bagus, kita harus beli yang lebih mahal. Kalau perlu kan tidak mungkin hanya ini aja seperti dari saya. Tunggu video berikutnya. Ya, bila ada kekurangan ya komen sob. Kalau nggak ada ya like aja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.